Kecamatan Batu Kerang maupun dari Pukul Kerang, Kecamatan Batu Kerang untuk mendapatkan juara. Nah, kami sudah kerja maksimal, lebih dari kurang, kami mohon maaf itu ada kekurangan. Oke. Adakannya evaluasi perkembangan pokok ini, yang pertama kami berharap ada menjadi feedbacknya di khususnya di pokok Kerang, umumnya di Kecamatan Batu Kerang, bahwa perbaikan-perbaikan hasil penilaian-penilaian tim nanti ini menjadi masukan kami berbenah di bawah. Kemudian yang kedua, kami pun berharap dengan adanya evaluasi perkembangan pokok ini akan menjadi sarana bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasakan dampaknya dari acara ini. Mungkin itu yang bisa kami harapkan dari kegiatan ini. Untuk persiapannya Pak, bagaimana Pak? Kalau persiapan kami memang sudah terutama dalam 1-2 bulan terakhir ini kami sudah bersama-sama antaranya kecamatan dan pekon Kerang untuk membenahi segala hal yang menjadi kekurangan kami. Artinya ini kolaborasi dari Kecamatan Batu Berak bersama Pekon Kerang, utamanya Pekon Kerang yang menjadi lokus. Saya Edi Uzar adalah kepala sekolah SD 1 Kembang Kecamatan Batu Berak. Dalam penglihatan kami di Kecamatan Batu Berak banyak sekali perbaikan dan pembangunannya. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan dalam segi-segi yang lain. Di mana kekompakan Batu Berak menambah daripada tahun-tahun yang lewat dibandingkan tahun ini. Kerapian dan tanggung jawabnya. Itulah yang kami dapat lihat secara umum, secara kasat mata. Di Batu Berak, nyaman, dan lain-lain. Kegiatan evaluasi perkembangan Pekon EPP tahun 2024 yang digelar pemerintah Kabupaten Lampung Barat salah satunya untuk mengukur perkembangan kemajuan Pekon, mulai memasuki tahap penilaian. Mengawali penilaian pada Rabu tanggal 17 April tahun 2024, tim penilai kabupaten yang dipimpin Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, DPMP, Dr. Andes Syahudin didampingi Ketua Tim Penilai Kabupaten sekaligus Kabid Penataan dan Kerjasama. Dalam penilaian itu, masing-masing Pekon menghadirkan berbagai capaian program dan inovasi baik dari dalam program pembangunan, pemerintahan, kesehatan, pembinaan kewilayahan, pemberdayaan masyarakat serta beragam inovasi lainnya buah kerjasama dari seluruh aparatur Pekon dan masyarakat setempat. Dalam kesempatan itu, Kepala DPMP Dr. Andes Syahudin memberikan apresiasi atas berbagai inovasi dan persiapan yang dilakukan dalam menyambut kegiatan tersebut. Ia menuturkan bahwa tujuan EPP utamanya untuk melihat, menilai serta mengevaluasi tahapan keberhasilan perkembangan Pekon. Penilaian dalam kegiatan ini tidak hanya sekedar mencari juara semata tetapi merupakan ajang evaluasi terhadap kreativitas, inovasi aparat Pekon dan seluruh komponen masyarakatnya dalam berbagai program termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ujarnya. Ia memastikan bahwa penilaian ini dilaksanakan secara objektif, dan yang terpenting baginya penilaian dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan. Ya, itu juga.
Selamat datang kami ucapkan kepada rombongan evaluasi perkembangan pokok di Pokon Keram Kecamatan Kudra, Lampung Barat. Dan seminum danau di Lampung.
alamin. Afina wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabghi du'atika min sultan. Allahumma wa tunabbi raghiba khushul khatas qalbuma bi wajhikarimi wa alali min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunil muttaqin imama. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Tabi pun alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum kami hormati Ibu Hajah Zilda Nu'man selaku ketua tim penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat serta rombongan, tim penilai serta anggotanya yang akan menilai, yang kami hormati Bapak Camat Uspika Padang Ramil atau yang mewakili, maupun Pak Kapolsek yang mewakili, UPD tingkat kecamatan yang hadir pada siang hari ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, baik dari pusat pengurus BUMDES, rekan-rekan Pratin sekecamatan Batu Prang yang kami hormati, pendamping desa, pendamping lokal desa, kepala puskes.
ya alhamdulillah mereka sudah bisa membuat seperti ini, keranjang ini. Ini adalah karya daripada ibu-ibu PKK yang ada di Pekon Kerang. Peran saya untuk ibu-ibu yang ada di Pekon Kerang, mereka harus lebih semangat lagi supaya Pekon Kerang akan lebih maju lagi. Oke. Kita tahun kemarin Miss Sandi Perlomba Penyeluhan, kita dapat para juara satu. Kawan,